Betulkah orang yang sudah berkahwin nampak matang dari orang yang belum kahwin? Jawabnya, nak kata betul pun betul, tak betul pun boleh. Jadi bagi yang belum berkahwin, tak usah susah hati. Apa kita nak susah? Benda yang kita nak. Mu nak perempuan lagu mana kalau tak kahwin lagi? Mu nak perempuan lagu mana? Perempuan hak gitu ustaz. Pergi khabar ke dia. Jangan tunggu-tunggu. Mu nak tanya gini, bila mu nak bini? Faham? Seorang sahabat Nabi, dia pergi kat Nabi, ya Rasulullah. Baik. Dia kata, saya berkenang dengan seorang perempuan. Saya minat. Nabi kata, mu khabar tak ke dia? Tak. Dah mu nak khabar, apa khabar kat aku? Walaupun aku Rasulullah, bukan jadi jodoh mu. Mu khabar kat aku. Faham? Gilah kat dia khabar. Faham? Jadi jodoh mu. Tengok Nabi suruh, usaha. Nah, asal sikit ngadu ke Nabi. Nak suruh Nabi nak, dapat bini jamek. Faham tak? Tak usahlah, senang. Perkahwinan ni senang. Yang payah adat kita. Perkahwinan cukup mudah. Mu cari nak orang ni. No, orang mari masjid sama. Tiap-tiap malam. Bagus tu, atas-atas tu. Tengok kot cermin. Nombor berapa mu nak? Faham tak? Minta je lah anak tak ada, tak ada bini, tak ada laki lagi. Faham lagi? Cukup mudah. Nak cari yang pakai bikini, cari tepi patah murid je. Nak cari yang pakai jubah seri masjid, kamu tunggu belakang muslimat keluar tu. Hak mana mu berkenang? Senang sangat. Oh, berkenang ni. Pergi rumah dia esok. Tahu tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak siapa? Saya lah laki-laki yang bertanyakan soalan semalam. Lama. Faham? Jadi ada apa tujuan awak kemari? Saya tengok awak semalam dari masjid, saya berkenan untuk menjadikan isteri. Saya tak pandailah nak bergorak gitu begini. Jadi kalau berkenan, ini nombor telefon saya. Awak mesej saya, miss call saya, tanda awak setuju, saya akan suruh orang tua saya merisik khabar, meminang cara-cara yang baik. Nampak? Senang. Assalamualaikum. Dia pun, waalaikumsalam. Faham? Dia pun jawab, tak apalah, saya sudah ada pilihan. Pergi orang lain pula. Malam esok masjid lain pula. Assalamualaikum. Faham tak? Benda yang baik. Allah tolong tak? Allah tolong. Neh, tak perlu panjang-panjang. Neh? Ha. Soalan seterusnya. Cuma manusia ni jahat. Terutama orang Melayu. Minta maaf. Melayu ni Bani Israel. Jenis Yahudi suka memburuk-burukkan orang. Yahudi. Melayu masuk tak? Masuk juga perangai orang Melayu. Duduk mengutuk orang, duduk buruk orang. Masyarakat cara masyarakat, dalam internet cara dalam internet. Betul tak? Kalau orang tu tak kahwin, dia kata tak ada syahwat. Pandai-pandai dia. Mutih tau. Nampak tak? Yang mu kata dia tak ada syahwat tu. Betul tak? Dia kata tak ada syahwat. Jahat sungguh. Dia kata dah rot cetong. Kalau kahwin awal, dia kata gatal, miang. Kalau puan tu tua sangat, laki dia, suami dia muda sangat, dia kata pakai tok romo. Ha. Kalau suami tu tua sangat, isteri dari umur 18 tahun, dia kata nak makan pesaka. Nak suruh laki mati awal. Betul tak? Jahat Melayu. Kalau kahwin sama umur, dia kata tak patut. Patut isteri tu muda 2 tahun daripada suami. Kalau tak kahwin sama umur gitu, pulak dah. Tak kena belaka. Comel dah suami 24, isteri tu 20. Dia kata suami pula gemuk je. Macam badak air aku tengok. Faham tak? Comel dah pula suami tu putih. Isteri pula dia kata hitamnya macam wahanggu. Faham? Haa, serba tak kena. Kahwin dah seorang lagi. Nak kahwin pula seorang lagi. Tak cukup bini. Faham? Ni lah perangai Melayu. Bani Israel baru. Suka duk mengutuk korang. Nak? Haa, ni jadi gini. Orang tak kahwin, dia lambat jodoh. Apa mengutuk dia? Faham? Tak usah kutuk korang. Soalan seterusnya.